kamu. Itu butuh mana? Ah, itu butuh kamera kan? No alat. Okay. Cuci tangan sebelum makan. Datang ke emas sebelum makan. Belok kiri, jangan lupa pasang sen ya kalau di motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, memang untuk tatap muka nanti digunakan atau dilaksanakan itu per kelas itu minimal jumlah murid itu adalah maksimal 18. Nah, tetapi desain satu suruh badak satu ini rata-rata untuk per kelas itu adalah 15 orang. Itu dibagi dua shift kelas itu. Jadi bisa dilaksanakan. Yang pertama itu dari Selasa dan Rabu itu adalah untuk shift pertama atau kelompok pertama. Untuk kelompok kedua nanti hari Kamis, Jumat, dan Sabtu nanti itu bergiliran waktu itu. Jadi dalam pembelajaran dalam satu minggu itu adalah 6 jam setiap minggunya. Jadi pembelajaran dalam satu hari itu adalah 2 jam. Tidak ada waktu untuk istirahat ya. Jadi anak boleh bawa makanan dan minuman di dalam kelas. Itu untuk yang tatap muka sampai pulangnya pun protokol kesehatan selalu dijalankan dari mulai awal sampai pulang pun kami sudah mengatur tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh aturan Satgas COVID-19. Untuk pelaksanaan sendiri, kapan tatap muka dimulai, Pak? Insya Allah, kalau memang rencanakan ini dari yang dianjurkan oleh pemerintah itu, di ajaran baru sudah siap untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan sebelum di ajaran baru pun, di tanggal nanti pelaksanaan akhir semester pun, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan harapan kami, bisa dilaksanakan di sekolah. Kalau memang kita sudah siap dalam protokol kesehatan. Intinya curug badak sudah siap ya? Insya Allah sudah siap untuk curug badak 1 melaksanakan tatap muka.